Ini real ya guys ya, no huge pumpkin cat ya guys ya. Ini real, no tipu-tipu ya guys ya. Halo guys, jadi balik lagi sama aku si Rafa. Jadi guys, aku itu penasaran guys, bisa gak sih kita itu dapetin huge cat dari hasil nge-fuse ya guys ya? Apakah kita bisa namanya mendapatkan pet eksklusif yang bernama huge cat dari mesin fuse pet ya guys ya? Dan di sini aku juga udah ada namanya modal ya guys ya. Jadi sini ini kita pakai teori aku sendiri ya guys ya. Jadi ini aku ngumpulin beberapa pet yang emang judulnya itu ada catnya gitu guys, yang ada namanya catnya ya. Nah, dimulai dari yang atas ke bawah ya guys ya. Jadi ada stack cat. Bacanya gimana nih guys? Stack cat, stack cat. Ah, taulah. Pokoknya ada ini ya guys ya. Terus ada reverse cat, ada techno cat, ada cat magician, ada juga cyborg cat, ada angel cat, enchanted cat, fire cat, ada desert cat, snow cat, dan juga cat biasa ya guys ya. Jadi ini kalau nggak salah totalnya itu ada 11 ya guys ya. Ada 11 jenis pet yang berbeda. Jadi sini gue pengen nyoba guys, kira-kira kalau semua pet ini diffuse, apakah ntar kita namanya bisa mendapatkan huge cat atau enggak guys ya. Ini penasaran banget ya guys ya gue ya. Nah, buat kalian yang belum tahu ya guys ya, huge cat itu cuman bisa namanya didapatkan dari hasil nge-trade atau enggak dari hasil ngebeli merch guys ya. Merch yang ada di big games. Jadi itu bentuknya kayak boneka tapi kayak kucing gitu guys ya. Namanya itu huge cat plushie guys kalau nggak salah ya guys ya. Dan ini bisa kalian beli di websitenya Big Games ya guys ya, no Pet Simulator X Cat Plus. Tapi sini udah sold out ya guys ya. Cuman bisa didapatkan dari hasil ngebeli ini. Jadi di sininya tuh kan ada, ini kan ada tagnya ya guys ya. Nah itu ada semacam kodenya gitu guys. Ntar kodenya kalau di redeem, ntar kalian bisa namanya dapetin huge cat ya guys ya. Nah tapi ini harganya tuh lumayan mahal ya guys ya. Kalau aku lihat di Pet Simulator X Fandom ya, harganya itu sekitar $70 guys, $69.95. Oh my god. Dan itu di update terakhir Oktober ya guys ya. Pas di awal September itu harganya $50. $50 itu sekitar berapa ya guys ya? 15 dikali 5. Ya sekitar 700 ribuan ya guys ya. Tapi harganya itu naik guys di tanggal Oktober. Di bulan Oktober jadi sekitar ya $69, itu $70 ya guys ya. Kita buletin aja, $70 itu sekitar kalau nggak salah 15 dikali 7 guys, sekitar 1 jutaan guys. Oh my god. Harga satu huge cat itu sekitar 1 jutaan guys. 1 juta rupiah untuk satu huge cat. Oh my god. Nah, jadi gue bakal namanya nyoba rasa penasaran gue ya guys ya. Jadi kita bakal nge-fuse semua pet ini, semua cat pet ya guys ya. Ntar kira-kira kita bisa dapat huge cat atau enggak ya guys ya. Tapi guys, sebelum kita ke videonya, aku pengen minta tolong dulu nih sama kalian yang untuk like videonya ya guys ya. Kalau misalkan nanti di akhir video aku dapat huge cat ya, ntar pokoknya kalian harus like videonya ya guys ya. Sampai aku maunya sampai 2000 like ya guys ya. 2000 like lagi guys ya untuk hari ini ya guys ya. Oke. Jadi guys, pertama-tama aku bakal coba unequip semua pet Dark Matter Galaxy Fox aku ini ya. Kita bakalan coba unequip semua pet ini. Ini udah lama guys, nggak ada update pet terbaru ya guys ya. Update terbaru malah update bank doang guys, nggak ada update egg baru guys. Waduh, kecewa saya guys ya, aduh. Tapi nggak apa-apa ya guys ya, kita bakalan coba nama teori fuse pet biar bisa dapetin huge cat ya guys ya. Kita harus semangat ya guys ya. Jadi kita mulai dari yang paling atas, jadi dari atas ke bawah ya guys ya. Dari pet yang skornya itu paling tinggi ke pet yang skornya itu paling rendah, yaitu skornya cuma 2 doang guys. Oh my god. Kita coba ya guys ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 1 2 3. Damn. Oh my god. Dapat pet apa nih guys ya? Dapat satu Rainbow Reverse Dog. Oh my god ya guys ya. Petnya itu kebalik, langsung auto dikasih nama Preston guys. Wah, apakah ini kita dikasih kode atau gimana guys ya? Pet pertama langsung dikasih namanya itu Preston guys. Oh my god. Kita bakalan coba yang satunya lagi ya guys ya, yaitu Reverse Cat. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 1 2 3. And boom. Dapat apa ini guys? Dapat Blibu the Alien. Kita dapat pet alien. Oke, not bad ya guys ya. Namanya itu Rob
Preston Rob. Rob itu artinya kalau nggak salah itu mencuri, guys. Waduh, mencuri apa nih, guys? Kita bakalan coba lagi. Sini ada Technocat. Technocat ini pet legendary ya, guys ya. By the way, guys, ini Technocat ini aku dapetin dari beberapa sumbangan dari kalian ya, guys ya. Karena aku nggak punya Technocat dan ini juga petnya tuh legendary, guys. Jadi kalau dapetinnya itu dengan cara ngegacha itu lumayan lama, guys. Agak sulit ya. Jadi aku ya minta sumbangan dari kalian ya, guys ya, buat modal buat konten kali ini ya, guys ya. Terima kasih buat kalian yang sudah ngasih aku Technocat ya, guys ya. Oke. Jadi kita bakal langsung aja kita coba ya. 1, 2, 3. Boom. Dapat apa, guys? Dapat 1 beli budak alien. Waduh. Pet legendary kalau diffuse bakalan jadi pet basic lagi. Waduh, kecewa berat nih, guys ya. Waduh. Jadi kita sekarang jadi punya 2 alien ya, guys ya. Betul, ini aliennya mirip sama siput ya, guys ya. Oke, kita bakalan coba lagi, yaitu ada namanya Cat Magician. Cat Magician itu dia pakai topi, guys ya. Unik banget ya, guys ya. Dia kayak pesulap gitu. Apakah Cat Magician ini kalau misalkan kita fuse bakalan jadi huge cat ya? Seperti namanya, guys ya. Dia kan magician ya, guys ya. Seorang pesulap. Apakah dia bisa merubah diri menjadi huge cat? Siapa tahu aja kan. Kita nggak tahu ya, guys. 1, 2, 3. Boom. Dapat reverse dog lagi, guys. Kenapa, guys ya? Kita dari tadi dapat pet yang kebalik terus ya, guys ya. Waduh, nggak normal, guys, memang ya. Berarti sekarang total pet kita sekarang kita udah punya 4 ya, guys ya. Berarti masih tersisa 6 pet lagi, guys. Sekarang kita bakalan coba Cyborg Cat. Cyborg Cat ini dia matanya agak bagian apa, bagian mata kirinya itu agak-agak itu, guys, kayak robot-robot gitu ya, kayak robot gitu, kayak mata robot, guys. Aku juga nggak tahu gimana cara buatnya, mungkin mata dicongkel kali ya, guys. Ngeri banget sumpah. Oke, langsung aja ya kita ngevisa. 1, 2, 3. Boom. Dapat apa nih, guys? Dapat 1 golden cyborg panda. Oke, tadi dikasih petnya basic rainbow dan ini golden. Oke, nggak apa-apa. Kita bakalan coba lagi, yaitu angel cat atau kalau di bahasa Indonesia kan itu malaikat kucing, kucing malaikat, malaikat kucing ya, guys ya. Kita coba ngefuse 12 malaikat. Oh my god, malaikat kita gabungin jadi apa nih, guys? 1, 2, 3. Boom. Oh my god, dapat Milo, guys. Tapi ini Milonya bukan Milo susu ya, Milo pet ya, guys. Namanya itu Milo, guys. Nama petnya apa? Aku penasaran, guys. Oh, namanya itu Hellrock. Hellrock itu artinya batu neraka, guys. Waduh. Batu neraka tapi petnya senyum bahagia ya, guys ya. Waduh. Kita bakalan coba lagi ya, guys ya. Kita bakalan lanjut dan kita coba lagi. Sini ada Enchanted Cat. Kita coba aja. 12 Enchanted Cat. Let's go. 1, 2, 3. Boom. Dapat 1 basic axolotl. Oke, not bad. Nggak tahu sih, guys ya. Aku nggak tahu skornya, guys ya. Ini totalnya cuma 47.000, kecil banget ya, guys ya. Kita bakalan coba pet yang lain ya. Itu ada fire cat, guys. Fire cat ini kucing berapi, guys. Waduh, ngeri banget ya, guys ya. Kita bakalan coba 1, 2, 3. Boom. Oh my god, dapat Zeus. Ini kenapa Zeus? Kenapa nggak Zeus aja nih? Dapat apa nih? Pok dragon ya. Oh, dapat dragon. Oke, dapat dragon. Ini satu-satunya pet yang melayang, guys. Yang lainnya pada di tanah semua, dia sendiri dong ya, guys, yang punya sayap dan bisa melayang ya, guys. Keren banget, guys. Kita bakalan coba lagi. Ini yang ini bukan yang terakhir, guys. Ini desert cat. Jadi dia cat. Jadi dia petnya itu dari padang pasir ya, guys. Dia jauh-jauh dari padang pasir ke pantai buat cuman kita fuse ya, guys ya. Kita bakalan coba 1, 2, 3. Boom. Dapat 1 fox ya, guys ya. Dia petnya lumayan lucu ya, guys ya. Namanya Daisy. Mungkin dia perempuan, guys. Aku juga gak tahu ya. Oke, kita bakal lanjut lagi. Ada snow cat, guys ya. Snow cat ini catnya dari salju, guys ya. Dia dari Antartika mungkin ya, guys ya. Kita bakal coba fuse 1, 2, 3. And boom. Dapat apa nih? Dapat leopard ya. Dapat bobcat, guys. Aku nggak tahu nama-nama apa. Aku nggak terlalu apal-apal nama-nama pet di Pet Simulator X ya, guys. Apalagi nih pet-pet kecil yang skornya itu di bawah 1000, guys. Oh my god. Oh, jadi kita sekarang udah mulai ke yang terakhir ya, guys ya. Berarti total kita udah dapat berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Total udah punya 10 pet ya, guys ya. Nah, kita bakalan coba. Jadi kita tuh udah memancing keberuntungan, guys ya, dari tadi. Sekarang kita bakalan coba yang terakhir ya, guys ya. Apakah 12 cat basic kalau di fuse bakalan jadi huge cat? Kita coba ya, guys ya. 1,
dua, tiga. Net, net, net. Ternyata nggak berhasil, guys. Kita cuma dapat apa nih? Satu pet. Ini lucu, guys. Dapat ayam ya, guys. Dapat chick ya, guys. Nah, berhubung di sini aku punya 11 pet ya, guys. 11 pet ini dapatkan dari hasil nge-fuse pet-pet cat yang tadi. Jadi gimana kalau misalkan kita nge-fuse semua pet ini, guys? Ya, kita bakalan fuse. Kira-kira bakalan jadi apa ya? Penasaran aku, guys. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Penasaran kan guys ya kalian ya? Penasaran kan? 1, 2, 3, bismillahirrahmanirrahim. Dapat satu huge cat. And boom! Akhirnya guys ya. Oh my god, kita nggak berhasil mendapatkan huge cat, tapi dikasih huge pumpkin cat ya guys ya. Oh my god. Ini real ya guys ya, no. Huge pumpkin cat ya guys ya. Ini real, no tipu-tipu ya guys ya. Tapi bohong. Guys, sumpah guys, ini bercanda doang ya guys ya. Ini tuh sebenarnya bukan punya aku ya guys. Ini punya orang lain ya guys ya. Punya teman aku yang namanya itu Skyblock ya guys ya. Oh my god, jadi aku dipinjemin namanya huge pumpkin cat ini ya guys ya. Tadinya tuh rencana awalnya tuh pengen dipinjemin huge cat guys. Tapi katanya dia nggak ada. Adanya cuma huge pumpkin cat. Ya udah deh ya. Adanya ini ya guys ya. By the way, tadi itu hasil fuse pet yang aslinya itu yang ini guys ya. Blur Bear ya guys ya. Ini hasil fuse pet yang asli. Kalau misalkan pet ini dibandingin dengan ini, main gede, bedanya banyak banget guys. Oh my god ya guys ya. Ini kecil, ininya gede, super duper gede ya guys ya. Oh my god ya guys ya. Jujur aja gini guys, ini pertama kalinya aku punya namanya pet eksklusif huge pumpkin cat ya guys ya. Oh my god ya guys ya. Kira-kira kalau huge pumpkin cat, kalau kita nggak equip pet lain, kira-kira ada damage-nya nggak guys ya? Kita coba ya. Oh oke, okay. Oke, kayaknya masih tetap ada damage-nya ya guys ya. Oh, lumayan juga ya guys ya. Oh my god ya guys ya. Oke guys, berarti segitu aja ya guys ya untuk video hari ini ya guys ya. Semoga video ini bisa menghibur kalian semua ya guys ya. Jangan lupa juga untuk namanya join Discord aku, join Discord tim Rafa ya guys ya. Linknya seperti biasa sudah aku taruh di deskripsi. Dan juga beli baju merch tim Rafa ya guys ya, biar makin keren juga ya guys ya. Oke, makasih guys.